Salat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu salat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya salat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, la yamna'ni al-khuruju ilaikum illa makhafata an tufrada alaikum. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian salat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan, bisa jadi diwajibkan oleh Allah. Sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi. Beliau cuma tarawih 3 hari. Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa uzur yang bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka uzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena uzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi karena uzur ini susah untuk hilang. Maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada uzur-uzur yang hilang, contoh sakit, contoh safar. Ini uzur yang tidak seterusnya. Orang safar satu hari tidak safar, orang sakit satu hari sembuh, wanita haid satu hari tidak haid. Nah, uzur-uzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari uzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah, ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya, mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha, tapi kalau dia enggak mampu maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah maksud hadis mendapat keutamaan sholat tarawih bersama imam itu sampai selesai zikir berjamaahnya atau hanya sampai sholat tarawihnya saja? Perkataan Nabi, man sallam hal imami hatta yansarif. Barang siapa yang sholat sampai yansarif, kan maksudnya selesai dari sholatnya. Ya, selesai dari sholatnya. Seperti hadis, jadi istilah Nabi yansarif, berpaling, maksudnya dia berpaling dari sholatnya selesai. Seperti dalam hadis, syuki ala Nabi SAW, rajulun yukhayyalu fi salati annahu yajidu syai'an fi salati. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki yang dia berhayal, dihayalkan dia mendapati sesuatu seakan-akan dia buang angin. Kata Nabi, la yansarif. Jangan dia batalkan salatnya. Artinya jangan dia selesaikan apa? Salatnya. Sampai dia mendengar bunyi atau dia mencium bau. Jadi maksudnya hatta yansarif artinya sampai selesai. Kalau dia sudah assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai berarti. Seorang boleh pulang meskipun tidak ikut zikir bareng bersama sang imam. Bagaimana hukumnya sholat tarawih berjamaah dengan keluarga daripada di masjid? Dan apakah batas sholat tarawih? Apakah tarawih boleh dikerjakan munfarid dan bolehkah ditinggalkan? Sholat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu sholat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya sholat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, la yamna'ni al-khuruju ilaikum illa makhafata an tufrada alaikum. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian sholat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan, bisa jadi diwajibkan oleh Allah. Sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi. Beliau cuma tarawih 3 hari. Namun setelah Nabi meninggal dunia, maka hukum sudah tetap, tarawih tidak wajib. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan tarawih tiap malam, melanjutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu khawatir karena tarawih tidak akan wajib. Kalau seorang tidak tarawih enggak ada masalah, tetapi sayang di bulan Ramadan. Kalau dia tidak tarawih dia ibadah yang lain.
maka dia baca Quran atau dia sedekah, tapi tidak wajib. Tarawih tidak apa? Tidak wajib. Apakah boleh tarawih di rumah? Tarawih yang paling afdal di masjid bersama imam sampai selesai. Sebagaimana sunnah Nabi, Nabi dulu tarawihnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau seorang tidak tarawih di masjid, tidak ada masalah dia sama keluarganya. Dia seperti sholat malam. Ya, cuma sholat malam asalnya tidak dianjurkan berjamaah kecuali di bulan apa? Ramadan. Contohnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu bikin sholat tarawih sendiri di rumah boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Bahkan mereka sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Ya, tidak jadi masalah. Dulu di zaman sebelum Umar mengumpulkan orang-orang, Umar datang ke Masjid Nabawi, Umar dapatin nas mutafarriqin. Orang-orang terpecah-pecah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat rohtu, yaitu 3-9 orang, dipimpin satu orang. Jadi kelompok-kelompok dalam satu Masjid Nabawi langsung beragam jamaah. Tapi karena dulu tidak pakai mic, jadi tidak apa-apa, tidak saling mengganggu. Dan itu tidak mengapa. Akhirnya Umar memandang bagaimana kalau dikumpulkan, maka dia pun kumpulkan seluruh jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun asalnya mereka sholat sendiri-sendiri. Ini, jadi tidak mengapa. Kalau sholat di sana, sholat sini, tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah ada masjid, sudah kekompakan kaum muslimin, sekarang satu masjid. Ya sudah, jangan bikin berjamaah bermacam-macam, khawatirnya terjadi keributan. Apabila bergaul atau jima di malam hari, apakah sahur dahulu atau mandi junub dahulu? Ya. Gak ada masalah ya. Kalau waktu mepet, sahur dulu ya. Nanti keburu mandi junub, tidak sempat untuk apa? Sahur. Yang penting Anda waktu sholat subuh di masjid, itu saja. Bagaimana caranya? Anda mau mandi junub jam berapa, terserah. Yang penting pas komat, nanti sudah di mana? Di masjid. Ya. Jadi apa, mau mandi junub dulu, mau sahur dulu, enggak ada masalah. Sahur dalam kondisi junub enggak ada masalah. Nabi SAW pernah mendapati fajar dalam kondisi junub, ya. Anna Nabi SAW adrakahul junub min ahlihi. Adrakahul fajar wa huwa junubun min ahli. Kata sebagian istri Nabi, bahwasanya Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Itu dalil bahwasanya tidak mengapa seorang mendapati fajar dalam kondisi apa? Junub. Yang penting karena bukan syarat puasa tidak junub, enggak. Syarat sholat tidak boleh junub. Ustaz, mana lebih utama antara memberi makan untuk sahur atau untuk berbuka? Barang siapa memberi berbuka, dia mendapat pahala berbuka. Sahur tidak ada dalil khusus, tetapi Nabi sahur bareng. Nabi sahur apa? Sahur bareng. Enggak apa, insyaallah antum bikin berbuat buka, ngajak orang juga sahur. Bukankah dengan Anda memberi sahur kepada dia, Anda membantu dia untuk berpuasa? Gitu tidak? Insya Allah Anda juga dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Ya, ada waktu, ada uang kita sebagian untuk acara berbuka, ada. Kalau memang, apalagi tatkala i'tikaf, orang-orang butuh untuk sahur, kita kasih juga sahur. Tidak ada masalah. Pahala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ana berpuasa, ketika adzan maghrib, langit masih terang, meskipun mataharinya tidak terlihat. Apakah dalam kondisi seperti ini sebaiknya berbuka atau menunda berbuka? Ya, Anda punya jadwal atau Anda yakin dengan orang yang muadzin, kalau muadzinnya beradzan pada waktu yang ditentukan, meskipun masih kelihatan terang, boleh berbuka. Ya. Sebagian tempat, misalnya di waktu panas, meski matahari terbenam, masih kelihatan apa? Terang. Karena musim panas. Sebagian tempat, begitu matahari tenggelam, langsung kelihatan gelap. Yang intinya ada jadwal yang tepat. Kalau Anda enggak bisa lihat matahari langsung, Anda harus punya jadwal yang tepat. Kalau ada jadwal yang tepat, sudah Anda yakini, ya sudah. Kapan tiba jadwal tersebut, berbuka, enggak ada masalah. Istri saya alhamdulillah sedang hamil 6 bulan. Apakah boleh puasa? Seandainya tidak puasa, berfidyah apa saja? Apa qadha juga, ya. Di antara keindahan syariat Islam juga memandang maslahat janin. Jika ternyata dokter mengatakan seorang ibu jangan berpuasa tatkala hamil, maka jangan puasa. Tanya ke dokter, jangan tanya sama saya, ya. Jadi dokter lebih tahu kondisi bayi Anda. Mungkin ibunya kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya bayinya tidak dapat nutrisi, dan itu buruk bagi sang bayi. Oleh karenanya, kalau memang lebih baik berbuka, berbuka saja meskipun dia kuat. Bukan dia pikirkan dirinya, dia pikirkan apa? Janinnya. Maka kalau dokter mengatakan puasa, puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, ya sudah tidak usah puasa. Adapun apakah mengqadha atau bayar fidyah sudah kita jelaskan di pertanyaan yang pertama.
apakah sahabat Umar menyunahkan sholat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab sholat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 madhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya. Dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit beliau salat 100 rakaat sehari. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit mungkin enggak salat. Malah sudah semuanya salat yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Ustaz, nama saya jelek di masyarakat. Akhirnya saya kembalikan ke semula Dahliyah saja, melamar dan nikah. Aduh, saya kurang bisa baca ya. Ini tulisan Tempo dulu ya. Kalau ada yang bisa baca tolong nanti jelasin. Ustadz, kalau kita datang di masjid untuk kajian datang terlambat, apa kita tetap sholat tahiyatul masjid atau langsung dengar kajian? Sunnahnya kita sholat tahiyatul masjid, bisa di luar baru kita masuk. Kita sholatnya diringankan karena kita agar mendapatkan faedah ilmu, kita menjamakkan antara sholat tahiyatul masjid dengan apa? Mendengar apa? Kajian. Tapi sholat jangan lama-lama. Toh kita lagi sholat, kita dengar kajian agak terganggu, makanya sholatnya dipercepat. Ustadz, saya bertanya, saya sedang hamil dan kadang masih awal, kadang masih mual dan pusing. Kalau saya pas puasa dalam kondisi yang mual dan pusing dan saya masih memaksakan untuk berpuasa, apakah saya berdosa? Allah berikan keringanan. Ya, man kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang sakit atau sedang bersafar. Orang yang hamil kemudian mual dan pusing, sungguhnya dia sedang sakit. Kalau dia paksa-paksakan dia mampu, tapi dia berat melaksanakannya dan Islam memudahkan. Kemudian yang perlu dipikirkan bukan diri kita saja, kita perlu pikir janin kita, ya. Janin kita dalam perut dia punya hak. Coba konsultasikan ke dokter. Khawatirnya kalau kita maksakan puasa nanti asupan gizi kepada janin berkurang. Kecuali dokter mengatakan tidak apa-apa karena ibu sudah konsumen apa nih suplemen atau vitamin atau apa, puasa insya Allah aman. Tapi konsultasikan kepada dokter. Dan yang kita pikirkan bukan diri kita saja, tapi kita pikirkan juga janin. Tapi kalau lihat kondisi mual-mual, pusing-pusing, sakit, demam, sebaiknya jangan puasa. Sebaiknya jangan puasa, ini keringanan. Tapi kalau mual ring, artinya pusing ringan, dia bisa tahan. Dan dokter mengatakan tidak mengapa, janin insya Allah aman, sebaiknya dia puasa. Ya. Tapi saya katakan tadi, konsultasikan dulu ke dokter. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, gara-gara kita puasa, anak kita kemudian kurang asupan apa? Gizinya. Karena saya pernah dapat kasus sekali. Saya pernah ditanya seorang yang ibu yang dia maksa puasa, akhirnya anaknya bermasalah. Entah karena puasanya, tapi intinya anaknya kurang asupan apa? Gizi. Mungkin dia kurang minum vitamin. Sebagian ibu kan ketika hamil dia minum vitaminnya kuat, sehingga dia kuat. Tapi ada ibu mungkin tidak pernah ke dokter. Ya, kalau dokter pun cuma lihat halo dokter. Akhirnya dia akhirnya kekurangan gizi, nggak tahu atau apa. Akhirnya janinnya bermasalah. Apakah saat menjelang satu Ramadan kita diwajibkan mandi junub? Iya, kalau lagi junub mandi junub, satu Ramadan, dua Ramadan terserah. Kalau tidak ada junub tidak usah mandi apa? Junub, mandi biasa aja, seger-segeran. Ustadz, apakah wanita boleh iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid? Wanita hukum asalnya sama dengan lelaki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita seperti lelaki. Dan para istri-istri Nabi beriktikaf, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak istri-istri Nabi pada beriktikaf.
Dan itikaf adalah ibadah yang agung, kita butuhkan karena kita sudah 9 bulan penuh dengan kegiatan duniawi, interaksi dengan ini. Sekali ini kita ingin lepas semua relasi keduniaan, kita ingin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh dengan kebaikan hati kita. Kita pikirkan akhirat, pikirkan alam barzah, pikirkan bagaimana nanti kita kalau dihisab. Makanya Ibnu Rajab mengatakan haqiqatul i'tikaf, haqiqatul i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bil khaliq. Memutuskan segala relasi dengan makhluk dan menyambung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan membersihkan hati bukan hanya dibutuhkan oleh lelaki, tapi juga dibutuhkan juga oleh para ibu-ibu. Bahkan sebagian ibu-ibu keterkaitan dunia lebih tinggi. Karena mereka di rumah saja tapi ngelihatnya Instagram, tas, dompet, berita, sehingga tetap aja duniawi, tetap aja duniawi. Nah, kita ingin bersihkan hati kita dari keterikatan duniawi selama apa? Itikaf. Masa tidak? Makanya sebagian ulama sangat menganjurkan. Dan ini latihan untuk kita bersendirian dengan Allah, berkhulwat dengan Allah. Karena nanti dalam kehidupan ini, dalam fase kehidupan kita, lebih banyak kita bersendiri daripada kita ngumpul sama manusia. Kita di dunia 60-70 tahun, setelah itu kita masuk alam barzah sendirian. Kalau kita sudah terbiasa bersendirian dengan Allah, kita akan mudah menghadapi kondisi seperti itu. Makanya di antara kesedihan yang dialami oleh orang yang dikuburkan, Allah menjadikan dia mendengar langkah kaki yang meninggalkan dia, langkah sendal, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan para penziarah. Jadi ketika dia dikuburkan, semua ikut ngantar, istrinya, anaknya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan dia belum dengar apa-apa. Tapi ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah buat dia dengar. Terkumpullah puncak kesedihan. Mereka sudah meninggalkan apa? Dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berbahagia dalam kesendiriannya, di antaranya ketika i'tikaf, ketika sholat malam, dia memojok, dia baca Quran sendiri, dia memojok, dia baca tafsir sendiri, ya. Insya Allah dia mudah menghadapi kesendirian tersebut. Makanya saya bilang kita di dunia ini, kita cari kebahagiaan dengan kebersamaan, kita bahagia dengan kumpul dengan anak, dengan istri, kumpul dengan kawan-kawan, kita ada kebahagiaan. Carilah kebahagiaan dengan tatkala kita bersendirian, ingin sendirian. Ya, baca buku sendiri, ditemani secangkir kopi, sudah bahagia. Nulis, bangun malam-malam, kita menangis, subhanallah. Kita menangis berlinang air mata, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Ya, banyak orang tertawa, di balik ketawa tersebut ada kesengsaraan. Kemudian kalau bangun malam, dia menangis, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Oleh karenanya, bukan cuma i'tikaf bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga boleh i'tikaf, disunahkan i'tikaf. Dengan syarat, suaminya harus izinkan. Suaminya harus apa? Izinkan. Karena i'tikaf adalah keluar rumah. Dan wanita secara umum, keluar rumah harus minta izin. Keluar rumah, mau pengajian harus minta izin. Mau ke mall harus minta izin. Dan suaminya jangan ditipu, mas saya ke pengajian. Padahal habis pengajian belok kanan ke mall. Harus jelas mau kemana-kemana. Jadi keluar rumah harus minta izin. Hak suami adalah istri di rumah, tidak boleh keluar. Termasuk keluar rumah adalah ke masjid untuk apa? Iktikaf. Kalau suami tidak izin kan ya sudah. Dia sibukkan ibadah di rumah. Yang kedua, syarat agar dia bisa iktikaf, dia tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban yang lebih utama dia kerjakan di rumah, harus ngurus anak. Atau ada orang tua sakit yang harus dia rawat. Maka dia tidak boleh apa? Itikaf. Itikaf sunnah. Jangan sampai ditinggalkan kewajiban, hanya ingin menjalankan apa? Sunnah. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid boleh itikaf atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena wanita haid tidak boleh berdiam lama di masjid. Pendapat Zuhiriyah mengatakan boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang, saya lebih condong pada pendapat Zuhiriyah. Selama seorang wanita ke masjid, kemudian dia pakai pembalut, tidak ada darah yang menetes, maka tidak mengapa dia itikaf di masjid. Dan tidak ada larangan tegas dari Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi banyak wanita yang ke masjid. Tidak larang Rasulullah mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa bagi wanita ingin itikaf, silakan. Namun perhatikan hakikat itikaf. Hakikat itikaf itu kita melatih kesendirian. Bukan kita itikaf kemudian kita ngobrol-ngobrol, enggak. Kita ngobrol sekali lagi makan bareng, oke. Tapi jangan terus-terusan, masing-masing mojok sebelah kanan, sebelah kiri, pura-pura tidak kenal sebelah kanan, sebelah kiri. HP dimatikan, itu itikaf yang benar. Adapun i'tikaf, kemudian pegang HP, kemudian malah hitung-hitungan, tawar-tawaran. Kemudian ngobrol sama teman-teman. I'tikaf, bilang kamu bawa bakwan goreng, kamu bawa pisang goreng, kamu bawa kopi. Ini warung kopi pindah ke Masjid Az-Zahra. Jangan. I'tikaf bukan untuk itu. Sesekali kita ketemu karena ada koordinasi, oke lah. Setelah itu masing-masing sendiri-sendiri. Berusaha menangis sendiri-sendiri. Jangan kemudian gabung melulu, enggak. Itu keluar daripada hakikat apa? Iktikaf. Kalau bisa ente iktikaf tidak ada yang kenal, bagus.
sehingga antum sendirian. Tapi ya kita kadang perlu teman untuk saling bahu-membahu dalam jalan itikaf. Tapi intinya itikaf adalah untuk mencari suasana kesendirian, bukan untuk bareng-bareng. Kemudian ikhlas, itikaf harus ikhlas. Itikaf jangan tulis di status HP lagi itikaf, jangan ganggu. Nanti itikaf bilang-bilang orang ya. Sudah matikan HP selesai. Orang tanya kenapa lagi sibuk, sudah selesai. Enggak usah lagi itikaf, enggak usah. Ustaz, waktu saya menyusui, saya tidak berpuasa karena saya berfidyah. Apakah saya masih wajib untuk mengqadha puasa juga? Tidak perlu. Sudah ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh berfidyah, selesai. Ustaz, saya ingin bertanya, ibu saya awal tahun ini meninggal dengan memiliki hutang puasa yang belum diganti karena qadarullah beliau setahun sebelum meninggal terkena penyakit ganas. Pertanyaan saya sebagai salah satu ahli waris, apakah saya cukup membayarkan hutang puasa ibu atau ditambah fidyah juga? Jadi orang yang meninggal dan punya hutang puasa ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia punya hutang puasa, kemudian setelah Ramadan diberi kesehatan oleh Allah dan dia mampu bayar, cuma dia nunda-nunda karena dia bilang nanti bulan Syakban baru saya bayar, dan boleh, dia menunda boleh. Ternyata sebelum Ramadan berikutnya dia sudah meninggal dunia. Orang ini punya hutang dan harus dibayar. Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya yang menggantikannya. Walinya maksudnya kerabat-kerabatnya, dekat-dekatnya, mereka lebih utama untuk mengganti. Boleh kakaknya, boleh adiknya, boleh ayahnya, boleh ibunya, siapa aja boleh mengganti. Jadi kondisi pertama, dia punya hutang puasa. Kemudian setelah Ramadan dia mendapati kondisi yang mungkin dia bayar tapi dia tidak bayar, kemudian dia meninggal dunia. Ini yang harus dibayarkan apa? Puasanya. Tetapi kalau seorang kemudian dia sakit, kemudian dapat sakit yang berkepanjangan, kemudian dapat bulan Ramadan, Ramadan lewat dia masih sakit, dan sampai meninggal, maka ini tidak perlu dibayar, tidak perlu dikodokkan. Ya. Kenapa? Karena dia memang tidak bisa apa? Tidak bisa puasa karena dia tidak menemukan waktu di mana dia harus apa? Harus berpuasa. Bisa dibedakan, yang pertama ada kesempatan berpuasa namun tidak dia bayar kemudian dia meninggal, maka ini dikodokkan oleh walinya. Yang kedua, dia tidak menemukan waktu karena dia sakit terus sampai akhirnya dia meninggal dunia, maka orang ini tidak perlu dikodokkan. Kalau dia memang sakit sejak awal, maka kita bayar apa? Fidyah saja, tidak perlu dikodokkan. Ini bedanya, wallahu alam bisawab. Apakah inhaler untuk asma membatalkan puasa? Inhaler yang ini ya? Wallahu alam bisawab, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Termasuk tidak membatalkan puasa menurut para ulama lebih daripada inhaler, apa? Yang buat yang ini yang isap asma ya? Itu namanya apa, inhaler? Yang buat ini? Ya benar. Ini namanya apa? Bahasa kerennya apa? Kispray. Bahasa kerennya? Ya itulah pokoknya ya. Itu apakah itu membatalkan puasa? Khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena setiap tetes dari itu, semprotan itu mengandung sekian mili oksigen yang dipadatkan dan ada obat-obat di situ. Karena bukan oksigen saja, tapi ada obat. Obatnya terkandung dalam setiap sekali semprotan, saya lupa berapa, tapi ada disebutkan. Sekali semprotan ada oksigen sekian dan ada kandungan obat sekian. Dan fokus obat tersebut adalah masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Maksudnya ke paru-paru. Ketika seorang menyemprotkan, seharusnya dia hanya dikonsumsi oleh paru-paru, bukan sampai ke lambung. Karena sampai ke lambung adalah makanan. Tapi masih ada kemungkinan bablas masuk ke lambung. Ada kemungkinan enggak? Ada. Kata para ulama, memang benar ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Dan kecil tersebut dimaafkan. Buktinya apa? Ketika kita puasa, kalau kita wudu, bukankah kita tetap disunahkan untuk berkumur-kumur? Ya atau tidak? Antum lagi puasa, mulut lagi kering, kemudian waktu sholat duhur, antum berkumur-kumur. Ketika antum keluarkan lagi, antum kumur-kumur 5 mili, ketika antum keluarkan masih 5 mili? Enggak, pasti sudah 4 mili, 1 milinya entah kemana. Ketika antum keluarkan 4 mili, satunya pasti ada entah ke kanan-kiri, tapi antum tidak berniat untuk minum, tapi ada sisanya. Pasti ada apa? Sisanya. Namun sisa tersebut dimaafkan. Saya ulangi, kalau kita sedang berpuasa lagi haus-hausnya, kita wudu, kita berkumur-kumur, kumur-kumur taruh 5 mili. Kita buang, apakah cuma 5 mili? Pasti kurang. Entah setengah mili, entah kemana.
lama-lama juga masuk ke dalam. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena itu dimaafkan. Karena maksud kita kumur-kumur bukan untuk minum. Kemudian yang kedua juga, bukankah orang berpuasa boleh bersiwak? Boleh. Para ulama khilaf kalau setelah zawal, setelah zuhur. Tapi kalau pagi, para ulama mengatakan boleh bersiwak. Dan siwaknya Nabi SAW ada rasanya. Kayu yang ada rasanya, ada rasa mentolnya. Kalau orang bersiwak-siwak, buang-buang. Ada masa mentolnya enggak? Rasa mentolnya masih tersisa enggak? Masih. Kemungkinan tertelan enggak? Kemungkinan pasti ada unsur tertelan, tapi itu dimaafkan. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Dari sini mereka mengatakan bahwasanya inhaler atau alat yang digunakan oleh asma asalnya adalah udara. Tapi dalam udara tersebut sekali semprot ada obat yang dimasukkan dan obat tersebut tujuannya adalah paru-paru agar melancarkan pernapasan. Seandainya ada pun yang masuk bablas ke lambung, maka dimaafkan karena itu terlalu kecil, dia lebih sedikit daripada sisa air kalau kita berkumur-kumur. Oleh karenanya inhaler tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Subhanakallah.